subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, seorang pengemudi mobil pribadi pura-pura pingsan saat terjaring petugas di titik penyekatan mudik. Sementara 5 mobil travel yang kedapatan membawa pemudik digiring ke Polres Bekasi. Seorang supir mobil pribadi mendadak pingsan ketika diminta dokumen persyaratan di titik penyekatan Kabupaten Bekasi Jalan Pantura Urip Sumoharjo Kedung Waringin. Di titik ini sebanyak 200 pemotor dan 52 mobil pribadi dipaksa memutar balik karena berencana mudik ke sejumlah kota di Jawa. Sementara 5 mobil travel yang tertangkap membawa pemudik langsung dibawa ke Mapolres Metro Bekasi dan mendapat tilang. Berapa orang? 6 orang. 6 orang banyak. Ini dari mana ngangkutnya, Pak? Dari mana penumpang? Saudara saya semua. Saudara semua? Pulang, iya. Tapi Bapak belum tahu ada larangan mudik gitu, Pak? Belum tahu. Ini dari mana tadi berangkat? Dari mana? Dari Menteng Dalam. Hah? Menteng Dalam. Sementara di Jalan Kalimalang yang kerap menjadi jalur alternatif pemudik, titik penyekatan berada di pos pengamanan Sumber Arta. Sejumlah mobil pribadi dan mobil travel berisikan pemudik diberhentikan. Setelah didata, mereka diminta putar balik. Beberapa pemudik yang mengendarai motor juga dihadang. Bahkan ada pemudik yang menggunakan bajai dengan tujuan Brebes terjaring razia. Belakangnya Cisoleh. Iya, daerah Kampung Baru. Ya. Ini mau kemana tujuannya, Pak? Brebes. Iya. Kan ini udah diimbau nih, nggak boleh mudik. Iya, katanya ada yang buru waktu, biar keluar jam 12 dari Jakarta gitu. Mogok lagi. Ya, ini kan bawa barangnya, bawa barang banyak banget nih, Pak. Ini, kan nggak boleh. Ini bukan ini, apa? Sekarang mainan bocah itu. Mainan ini. Jadi ini mau ke Brebes ya, Pak? Iya. Tahun ini larangan mudik lebaran dikeluarkan pemerintah selama 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini untuk mencegah penularan virus corona yang selalu naik saat libur panjang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, Didi Junaidi, iNews melaporkan.